Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali dalam keadaan sehat wal afiah Insyaallah Melalui channel baru ini melalui channel Gria Habib kita akan bersama-sama belajar dari para ulama kita mempelajari bagaimana pendapat para ulama kita tentang berbagai macam persoalan dan kali ini kita akan mendengarkan langsung jawaban Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid matan Allah bitulih hayatih semoga Allah panjangkan usia beliau dalam segala kebaikan kenikmatan keridhaan tentang masalah yang urgent untuk dibahas dan disebarluaskan yaitu tomat, ya, tobat dan kumat. ini pertanyaan banyak orang, e, ustadz kiai Habib guru, bagaimana kalau saya e, bertobat tapi nggak lama kemudian saya kambuh lagi, saya bertobat nggak lama kemudian saya kambuh lagi, e, apakah itu nggak sia-sia tobat saya? E, buat apa saya tobat kalau kambuh kambuh karena ada orang yang mengatakan percuma kamu bertobat kalau kamu ulangi terus gitu ya, ini ada yang mengatakan seperti itu. bagaimana e, arahan daripada guru-guru kita kita akan simak arahan dari Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafid berikut, insya Allah akan jadi ilmu yang bermanfaat. Silahkan disimak dan dinikmati, dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. كثير ما يشكي كثير من الشباب أنه بعض اسمه بعض الذنوب وبعض المعاصي صعب عليه تو يتوب منها ويرجع فيها وما إلى ذلك نقول لا تعجز عن التوبة ولو رجعت في اليوم مئة مرة لا تعجز عن التوبة لا تنسى أن لك إله يرقبك ومهما وقعت في الذنب إذا عندك صدق في الرجعة إليه مهما بتليد بالرجعة ثانية وثالثة فيرى صدقك ويخلصك بعد ذلك اليوم بكرة بعد بكرة بعد شهر بعد شهرين على قد صدقك معه بيخلصك لكن أنت لا تقطع صلتك به لا تقول لا تصدق عدوك تقول خلاص أنا لا ما فيه فايدة خلاص ده الأمر اللي, اللي قلنا واقع فيه وبستمر فيه يقول لا 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 هذا يضحك من من قبل النفس والشيطان عليك مشان يقطعونك عن هذا الاله اندم وارجع لي وتب وفقني ولا اعود ولو عدت ارجع واندم وتب وقل بعدها لا اعود اصمم ما يرى صدقك مرتين ثلاث اربع قال اكثر اسبوع اسبوعين شهر الا رحمك وقواك ما شاء الله يا ارحان yang luar biasa di mana Jangan pernah berputus asa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah merasa lelah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dalam satu hari engkau terjerumus seratus kali pada kesalahan yang sama, walaupun dalam satu hari melakukan kesalahan yang sama sebanyak seratus kali, salah tobat, salah tobat, salah tobat, sampai seratus kali, jangan pernah merasa lelah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa, engkau punya Allah yang maha mengawasimu dengan penuh kasih sayang. Allah melihat kesungguhanmu, maka Allah akan menyelamatkanmu. Kalau hari ini engkau berbuat kesalahan, engkau bertobat, kemudian besok mengulanginya, dan engkau bertobat lagi, kemudian seminggu, kemudian engkau mengulanginya, dan bertobat lagi, maka dalam sepekan, dua pekan, sebulan, dua bulan, kalau Allah melihat kesungguhanmu untuk terus bertobat kepadanya, maka Allah akan menguatkanmu, dan Allah akan menyelamatkanmu dari perbuatan dosa tersebut. Jangan pernah mau mendengarkan musuhmu. Ya, jangan pernah mendengarkan setan yang mengatakan gak ada manfaatnya engkau bertobat. Buat apa kamu bertobat kalau engkau mengulanginya terus? Ya gak ada manfaatnya. Itu ucapan setan. Ia ingin hubunganmu dengan Allah putus. Ia ingin engkau nggak punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengarkan setan. Jaga hubunganmu dengan Allah taala. Sungguh-sungguhlah untuk minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar engkau bisa betul-betul meninggalkan kemaksiatan tersebut. Jadi kalau engkau berbuat salah, segera bertobat minta ampun pada Allah taala. Kalau engkau dikoda sama setan lagi, terjerumus lagi, maka hajar setannya, segera minta ampun sama Allah, tobat sama Allah taala. Allah kalau engkau sungguh-sungguh Allah melihat kesungguhanmu dan Allah akan menguatkanmu dan membebaskanmu dari kemaksiatan tersebut. Nah, kita dengarkan lebih lanjut penjelasan beliau. Minha. متى ما تم اراد جل جلاله ولكنك لا تقطع صلتك ولا, ولا تعجز عن التوبه اليه والذين اذا فعلوا أو ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذنوب ومن يغفر الذنوب الا ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون نعم المكان والصديق والاله التي تقربك من تلك المعصيه ابعد منها بعيد نفسك منها ها

berputus asa minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Terus minta pertolongan pada Allah. SWT. Pokoknya begitu digoda, tobat, minta tolong sama Allah taala. Nah, Allah melihat kesungguhanmu, maka Allah akan menguatkanmu, menyelamatkanmu dan membebaskanmu dari perbuatan maksiat tersebut. Sebagaimana Allah wahyukan dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan di surat al Imran ayat 135, "Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru illallah dan juga orang-orang yang, apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri mereka sendiri, segera mengingat Allah. Yang segera mengingat Allah, lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Nah, termasuk makna tidak merusukkan dosa itu ya dengan segera bertobat itu ya. Ada kesungguhan bertobat, kesungguhan untuk betul-betul minta ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala. Memutuskan hubungannya dengan setan Jangan sampai mau hubunganmu dengan Allah diputuskan. Jadi jaga hubunganmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan betul-betul terus minta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. E, naam, kata beliau, iya memang harus ada usaha untuk meninggalkan dosa tersebut. Dengan cara apa itu? meninggalkan makan tempat yang membawa kita akan melakukan dosa yang sama kemudian meninggalkan ya, orang yang akan menyeret kita pada dosa yang yang sama kemudian juga aljihas peralatan peralatan ya sarana sarana yang akan menyebabkan kita melakukan dosa yang sama tinggalkan itu ya jangan ridho Ya, hubunganmu dengan Allah diputuskan. Ya jangan mau hubunganmu dengan Allah diputuskan melalui tempat-tempat tersebut, melalui manusia-manusia tersebut, melalui sarana-sarana tersebut. Ya tinggalkan semua itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepadamu, menguatkan dirimu untuk bisa betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak lebih lanjut arahan beliau. Ini mahma uh, min dhanbin aw min khati'ah ولكن بصحبة الأخيار وبكثرة الذكر لله تعالى يؤثر ذلك عليك آه من الأذكار النافعة لذلك آية هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم تقرأها ولو عشر مرات في اليوم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والثانية ذكر رب شرح لي صدري ويسر لي أمري مئة مرة في اليوم نوصيكم بها ولكم الإجازة فيها تقرؤونها بما فتكون رابطة لكم Ya, Ikhwani Selanjutnya Habib Umar bin Hafid menutup arahannya uh, dengan kalimat yang sangat indah uh, suatu uh, tau jihad ya bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang yang nanti akhirnya mendapatkan tobat yang sebenarnya ya bagaimana itu bergaullah dengan orang-orang yang mulia bergaullah dengan orang-orang soleh Bergaulah dengan orang-orang yang baik, perbanyaklah zikir kepada Allah Ta'ala. Ya Dengan pergaulan dengan orang-orang yang soleh, zikir ya, yang diperbanyak itu akan berbekas, ya, mempengaruhi hati kita, menimbulkan kekuatan untuk bertobat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, di antara zikir yang Alhamdulillah kita dijazahkan semua tadi, uh, untuk membuat kita bisa betul-betul bertobat pada Allah Ta'ala, uh, minimal satu hari bacalah ayat, yang berbunyi wallahul ladzila ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwa arrahmanur rahim ya ini dibaca sebanyak 10 kali uh, satu hari minimal ya ayat yang berbunyi wallahul ladzila ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwa arrahmanur rahim dibaca 10 kali setiap hari kemudian juga membaca rabbishrohli shodri wayasirli amri ya sampai di situ saja rabbishrohli shodri wayasirli amri dibaca sebanyak 100 kali setiap hari. Insya Allah dengan dua zikir tersebut, maka hati akan menjadi kuat, sehingga kita bisa meninggalkan kemaksiatan. Nah, mari kita amalkan ini, kesungguhan untuk bertobat, minta ampun pada Allah Ta'ala, dan kita amalkan zikirnya. Insya Allah kita akan dibebaskan dari perbudakan kemaksiatan, dan bisa kita lepas satu demi satu dari keburukan-keburukan kita, yang mungkin kita selama ini masih susah untuk meninggalkannya. Jazakumullah khairan telah menyimak, Insya Allah kita bisa mengamalkannya dan mengajarkannya kepada yang yang lain. Insya Allah kita bertemu di lain waktu dengan tema yang berbeda dan dari guru-guru kita di seluruh dunia. Wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.